Semua pengikut wanita ini ya anti agama Islam. Senjata kadron, modal kadron cuman agama. Mau jadi gubernur pun pakai demo, pakai agama supaya bisa menjabat jadi gubernur. Ya kan? Selalu senjatanya tuh agama. Al-Quran pun gak pernah paham, dipajang doang. Takbir pun musiman sampean itu. Makanya saya bilang, sampean itu imannya ada pada rekening. Ketika EPI dulu rekeningnya tiap hari masuk untuk memprovokator di negara ini, lancar takbirnya. Nah sekarang agak sepi tuh, ya kan? Nah paling di komenan doang muncul yang begini. Enggak. Keimanan sampean selalu bawa agama itu ada pada rekening. Setelah ACT diblokir, ambilin kotak amal di Indonesia ini, ya enggak nyaring lagi itu takbirnya. Ya tak? Nah yang ada teriaknya, kami adalah majikan kalian. Nah, itu. Enggak enak bro. Hidup penjual agama itu sebagai keledai pendemo itu gak enak. Ya, imannya tipis, setipis jembut. Ya, kenapa? Takbirnya musiman. Kalau musiman musim demo, ya ada amplop rekeningnya diisi baru takbir. Nah itu namanya keledai, keledai politik berkedok agama. Nah modelnya begini komennya. Ya, nonis-nonisin orang, ya kan? Kayak Islam itu punya dianya sendiri, pengen punya nenek moyang lu doang. Ya. Allah aja diancam-ancamin, dibabu-babuin model-model yang begini. Nah, seperti kata Ahmad Dhani sih, memang Islam 212 itu ada ukuran. Ya. Ada ukuran XL, ada ukuran jumbo, ada ukuran M, ada yang S, ya kan? Harganya murah, ada yang jumbo itu agak mahalan. Ya, jumbo itu agak mahalan, ya ada yang M. Nah, ukuran jumbo ini yang bagaimana? Hadiahnya mobil mewah. Yang XL yang bagaimana? Teriaknya yang kencang, pokoknya itu ya. Suruh pakai BH, pakai rok, yang haid, yang segala macam itu disebut. Hadiahnya apa? Yaitu Harley. Ya makanya saya bilang, sesuai yang apa yang dikatakan Dhani, ya Ahmad Dhani, itu ya, ada ukuran Islam 212. Ya. Selalu kalau ini ya bikin piti itu jangan ganggu agama kami. Nah selalu begitu. Banyak itu kejadian bawa-bawa pedang ya. Ada bawa samurai ya. Tari samurai. Ya modelnya begini bro. Memang lawakan kalian itu ya. Makanya saya bilang. Ya kayak Anda paham aja Islam itu seperti apa. Ya rahmatan lil alamin kalau yang sahih. Nah kalau yang 212 yang modelnya begini ada ukuran L, XL, M, jumbo, ya kan begitu. Nah, seperti itu kalau yang jumbo itu harus gede, harus nyaring bro. Ya masalah mobil mewah ini turun hadiahnya ya, begitu. Nah kalau ukuran-ukuran sedang ya tinggal milih. Ya apakah ukuran Harley ya kan ya begitu. Nah kalau dulu kan banyak ini hadiah Harley ya, penceramah-penceramah masjid digunakan buat memprovokasi massa, bukan buat tempat ibadah ya begitu ya. Tempat main di jalanan digunakan tempat ibadah. Nah begitu dibalik. Semuanya harus dibalik ya begitu ya. Jadi yang kalau soal-soal yang Anda sebut ini yaitu yang punya lo itu yang Islam 212 itu seperti kata Ahmad Dhani ya kan. Nah seperti itu kan, jangan ganggu agama kami. Tau, banyak Pak Yakut, jangan ganggu agama kami. Hah? Kalau ganggu agama kami
samurai, besoknya tangannya patah.